Sederalun, sejumlah mahasiswa dari Gerakan Masyarakat Pase Peduli Air atau Gempur berdemo di depan Taman Riyadah Kota Losmawe, Kamis 15 Agustus. Aksi itu untuk menolak hadirnya PT Rencong Pulp and Paper Industry yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri di Aceh Utara. Mereka meminta kepada pemerintah Aceh mencabut izin operasi PT RPPI yang telah dikeluarkan pada tahun 2011. Para pendemo juga meminta kepada pemerintah Aceh untuk meninjau dan melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh izin yang ada di kawasan hutan produktif di wilayah Aceh Utara, khususnya dan Aceh umumnya. Pertama, ini adalah aksi memperingati 14 tahun MOU Helsinki yang kita peringati dengan cara aksi-reaksi penolakan terhadap PT RPPI. Untuk kegiatan hari ini, yang pertama sekali adalah Lone March dilakukan tadi dari Islamic Center, kemudian di Tugu Rencong diisi dengan orasi, dilanjutkan ke di tempat ini dengan melakukan penggalangan koin solidaritas. Koin yang terkumpul ini akan kita serahkan nanti kepada stakeholder yang ada di Aceh Utara untuk membeli kembali hutan Aceh yang telah dijual oleh para pemerintah. Dari Losmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.